What a glorious picture, full of heaven and night. Singing loud with one voice, lifting out Jesus high. Holy is the Lord. We're singing holy is the Lord. He is shining with brilliance, overflowing with beauty. We are all captivated by the one who is worthy. Holy is the Lord. Singing holy is the Lord. Join with the crying holy in all of heaven, giving praise unto the King. With a thunderous voice we sing, He is holy, yeah. Oh, He is holy. Salam Kristus, haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu oleh karena anugerah penyertaan Tuhan, rencana Allah bagi kita dan penyertaan Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Mujizat-mujizat berdoa. Prayer miracles. Mujizat-mujizat berdoa. Nah, teks kita terambil daripada yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pray without ceasing. Pray continually. Tetaplah berdoa. Berdoalah sepanjang masa. Berdoalah sepanjang masa. Pray continually. Haleluya. Nah, topik kita adalah mujizat-mujizat dalam doa. Haleluya. Maksudnya, pray continually, berdoa sepanjang masa. Pray continually, to pray is to abide in the presence of the Father, continually crying out for His grace and blessing. Berdoa senantiasa, continually berdoa adalah untuk berdiam di dalam hadirat Allah Bapa kita, connected dengan Tuhan dan senantiasa selalu berdoa dan berseru kepadanya, minta anugerahnya, menyatakan anugerahnya dan berkatnya. Karena doa itu juga petanda kita bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, karena Dia Allah Tuhan kita, Dialah memberi kita kehidupan. Jadi sebagai orang percaya, kita berdoa kepada Tuhan, menyatakan kita bergantung kepada Dia. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita, Dialah kekuatan kita, Dialah yang memampukan kita hidup bernafas, baik jasmani dan rohani. Dialah sumber kehidupan kita. Nah, dalam ayat ini, pray without ceasing, pray continually, Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, continually does not mean to be constantly uttering formal prayers. Saya ulangi, continually maksudnya does not mean to be constantly uttering formal prayers.
continually senantiasa bukan maksudnya kita senantiasa mengucapkan doa, 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 formal prayers, permintaan, permohonan senantiasa. Tidak. Rather, it implies recurrent prayer of all kinds and on all occasions throughout the day. Saya ulangi, rather pray continually, maksudnya continually, rather it implies recurrent prayer of all kinds and on all occasions throughout the day. Haleluya, maksudnya it implies, ia menyatakan, yaitu doa yang di dalam permohonan, berbagai doa dan permohonan on all occasion, pada setiap masa, sepanjang hari, bukannya kita menyatakannya sepanjang hari kita berdoa dan ucapkan kata-kata permohonan kita. Haleluya, dan seterusnya kita lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Di dalam Roma 12 ayat 12, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya dengan satu parable supaya mereka senantiasa berdoa dengan menyerah. Kehidupan doa, lifestyle prayer, maksudnya jangan menyerah dalam apapun keadaan, tetapi senantiasa berdoa, maksudnya ada hubungan dengan Tuhan, dan always pray and not give up. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Terus menerus berdoa. Terus menerus berdoa. Amen. Terus menerus berdoa dalam ayat ini. Dan berdoalah senantiasa. Continually. Bukan constantly, tapi continually. A lifestyle of prayer. Sikap berdoa senantiasa. Kita akan terus melihat di dalam Efesus 6 ayat 18 juga firman Tuhan memberi kita petunjuk kebenaran sebagai orang percaya yang harus kita lakukan, tindakan kita, bagaimana pembawaan diri kita sebagai orang percaya dalam doa. And pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Dalam versi ABB, kita berita baik, lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa sebagaimana Roh Allah memimpin kamu. Oleh itu bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah senantiasa untuk semua umat Allah. Pray continually. Pray continually. Saya ulangi, to pray is to abide in the presence of the Father, continually crying out for His grace and blessing. Continually does not mean to be constantly altering formal prayers. Rather, it implies recurrent prayers of all kinds and on all occasions throughout the day. Berdoa senantiasa untuk semua umat Allah. Saya ulangi dalam versi ABB. Lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Karena dari Allah lah pertolongan kita, dari Dialah sumber kehidupan dan segala-galanya yang kita perlukan. Pertolongan kita daripada Allah, yang dari Dialah a present help in times of trouble. Berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa sebagaimana Roh Allah memimpin kamu. Oleh itu bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah. Selain kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, kita juga harus melafazkan, menyatakan dan present doa kita untuk semua umat Allah. Our brothers and sisters in Christ. Saudara-saudara kita dalam Tuhan, kita berdoa. Kita harus saling mendoa satu sama yang lain. Itu ada tanggung jawab kita dan juga satu privilege, selain daripada tanggung jawab, itu ada peluang, kesempatan kita juga yang daripada Allah Bapa kita, sebagai satu-satunya Allah dan Bapa kita dalam Yesus Kristus, yang memberi kita tanggung jawab dan peranan supaya kita juga mendoakan doa sepat bagi semua umat Allah. Prayer to God in Jesus Christ's name. There is no hold bar. Tidak ada halangan apapun.
berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pray to God in Jesus Christ's name. No hold bar, the fastest than FG than any others. Cepat dan laju dan fastest dan lancar daripada 5G dan any others. Unlimited frequencies, limitless, unlimited data, fully covered by the source. Data tidak akan kekurangan, tidak akan habis. Begitu juga frequencies, senantiasa terbuka dan cepat, laju dan lebih canggih daripada 5G dan any others. Penetrate through spirit, soul, body realms. Penetrate melalui roh, tubuh, jiwa dan alam jasmania dan rohania. Dan the only way and only recognize authorized access, prayer to God in Jesus Christ's name. And Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, specially available to Christian, and also service available to anyone though, specially available untuk kita sebagai umat tebusan Kristus, umat Allah, umat tebusan Kristus, dan juga servisnya available kepada sesiapa though, karena belas kasihan Tuhan. Nah, pray with unceasing, pray continually, tetaplah berdoa, berdoa sepanjang masa, berdoa sepanjang masa, berdoa sepanjang masa. Haleluya, stay blessed. Haleluya, pray without ceasing, tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, prayer to God in Jesus Christ's name, no hold bar, fastest than 5G and any others, unlimited frequencies, limitless, unlimited data, karena fully covered by the source that is our God. Penetrate through spirit, soul, body realms. The only way and only recognized and authorized access, specially available to Christian, and service available to anyone though. Pray without ceasing, pray continually, tetaplah berdoa, berdoalah sepanjang masa. Stay safe, stay connected, stay protected, stay in Christ. We are blessed when we pray. We are helped, we are connected with God when we pray. We are changed, transform more into Christ character. Kita diberkati apabila kita berdoa, kita ditolong apabila kita connected dengan Allah dengan doa kita. Kita dirubah seperti lebih kepada karakteristik Kristus. Makanya pentingnya berdoa. Keadaan berubah, thing change, situation change, circumstances change. Get in alignment in God purpose when we pray. Keadaan berubah, situasi berubah, circumstances berubah, semuanya akan menurut dan mengikuti alignment dengan tujuan Allah apabila kita berdoa. God acts when we pray. Allah bertindak apabila kita berdoa. Without God we cannot, without us God will not. Makanya bersama Yesus Kristus lakukan perkara-perkara yang luar biasa. With God, all things are possible. Nothing is impossible with God and those who believe God. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati, tetaplah berdoa. Berdoalah sepanjang masa. Pray continually, progressive. Not every second, every minute uttering formal prayers, but bermaksud continually connected with God. Reading the atmosphere of God present, conscious of His divine abiding presence, God Almighty, Jesus Christus, omnipotent, omnipresent, omniscient, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu,
itulah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Haleluya. Immanuel. Tuhan sertai kita selalu. Sampai bertemu lagi dengan topik yang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pastor Leonard signing off. Kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.